Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Matis Rojas ungkap kesan main bareng Lionel Messi di Inter Miami CF. Gelandang Inter Miami CF, Matias Rojas mencetak brace dalam kemenangan timnya 6-2 atas New York Red Bulls pada match ke-10 MLS 2024. Pemain timnas Paraguay ini tampil selama 45 menit. Ini pertandingan keduanya bersama The Heron sejak didatangkan ke tim. Ia pun mengungkap kesan bermain dengan Lionel Messi, pemain terbaik dunia saat ini. Satu dari dua golnya didapat berkat assist dari Messi. Rojas mengaku sangat senang di Miami. Orang-orang hebat di sekelilingnya sangat membantunya di dalam dan luar lapangan, termasuk juga membantu dalam adaptasi di tim. Saya merasa baik dengan seluruh tim sejak saya tiba. Sekelompok orang yang spektakuler dan itu membantu di luar lapangan, kata Rojas dikutip dari Ole. Hari ini pada pertandingan pertama di kandang, ketika saya memiliki menit bermain lebih lama, saya merasa sangat baik dengan dia dan seluruh tim akunya. Ini adalah tanggung jawab yang besar, saya pikir ada dua jalan, entah itu menenggelamkan Anda atau membuat Anda tinggi, ucapnya diplomatis. Menurut pendapatnya, ia adalah yang terbaik dalam sejarah, di satu sisi memikul beban secara internal, dia tidak menyadari beban itu, tapi yang satu secara internal, Rojas minta maaf, mencoba memberikannya kepadanya dan dia menyelesaikannya untuk Anda. Dalam gol kedua saya, bola ada di depan saya tidak berharap itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda, katanya. Miami saat ini memimpin puncak klasemen dengan 24 poin dengan FC Cincinnati di peringkat 2 dengan 21 poin. Tim ini hadir untuk bersaing, ucapnya. Empat referensi yang kami miliki menuntut hal itu dari kami dan kami berada di belakang untuk membantu mereka. Untuk belajar, untuk menjadi pilar di belakang mereka, kami akan bersaing hingga akhir, pungkas Rojas. Terkait Rojas, pelatih Inter Miami Gerardo Martino menilai dia adalah pemain yang memiliki banyak kualitas. Dia adalah pesepak bola dengan kaki kiri yang patut ditiru. Kami merekrutnya sedikit demi sedikit, dia tidak bermain selama beberapa bulan. Kami memahami bahwa itu tidak tepat untuk memasukkannya sejak awal, ucapnya. Dalam latihan, dia saling mengerti, mengetahui bagaimana menemukan satu sama lain. Kami melihat versi yang sangat bagus dalam 45 menit. Kami berharap ini berlanjut dengan cara yang sama, tuturnya. Kami akan melihat apakah interiornya kiri adalah tempat terbaik baginya di tim, pungkas Martino. Ditanya perdebatan antara Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, Sir Alex Ferguson beri jawaban sempurna. Mantan manajer Manchester United dan legenda sepak bola Sir Alex Ferguson pernah memberikan respon sempurna terhadap perdebatan abadi Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Legenda Argentina dan Portugal ini telah mendefinisikan seluruh era sepak bola setelah memenangkan 10 gelar Ballon d'Or berturut-turut masing-masing 5 kali antara tahun 2008 dan 2017. Setelah Luka Modric mematahkan dominasi mereka pada tahun 2018, Messi kemudian menambah 3 gelar lagi pada tahun 2019, 2021, dan 2023. Dalam 1.219 pertandingan kompetitif untuk klub dan negara, Ronaldo telah mencetak 887 gol dan memberikan asis dalam 250 kesempatan, kontribusi gol 0,93 per pertandingan. Sedangkan Messi mencetak 832 gol dan 367 assist dalam 1057 penampilan di semua kompetisi, kontribusi gol 1,13 per laga dalam debat Messi versus Ronaldo. Pendukung maestro Argentina itu antara lain Gary Lineker, Ronaldinho, Wayne, Rooney, Ronaldo Nazario, dan masih banyak lagi legenda sepak bola. Sementara itu, superstar Portugal ini telah mendapat penghargaan dari Roberto Carlos, Kylian Mbappe, dan Pele. Sir Alex memiliki hubungan yang kuat dengan Ronaldo setelah mengamatinya di Sporting, membawanya ke Manchester United, dan membentuknya menjadi pemain seperti sekarang ini. Namun dia memberikan respon yang sempurna terhadap perdebatan tersebut ketika ditanya tentang hal itu oleh juara dunia snooker tahun 1991 John Parrott pada tahun 2015. Orang-orang mengatakan siapa pemain terbaik dunia, dan banyak orang yang dengan tepat mengatakan Messi, kau tidak dapat membantah pendapat itu, kata Ferguson. Namun Sir Alex Ferguson kemudian berjanji setia kepada anak didiknya asal Portugal dengan menambahkan, tapi Ronaldo bisa bermain untuk Millwall, Queen Park Rangers, Doncaster Rovers, siapapun, dan mencetak hat-trick dalam satu pertandingan
Aku tidak yakin Messi bisa melakukannya. Aku yakin mereka tidak tahan satu sama lain. Jamie Carragher menyuarakan pendapatnya tentang debat Messi versus Ronaldo. Legenda Liverpool Jamie Carragher menyuarakan pendapatnya tentang debat Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, menyoroti dampak dari perebutan kejayaan mereka selama satu dekade dalam sepak bola. Mantan bek yang akrab disapa Kara ini bermain melawan kedua penyerang legendaris tersebut, namun dia mendekati akhir karirnya dan keduanya baru saja mempersiapkan jalan mereka untuk menjadi dua pesepak bola terbaik yang pernah ada. Dia percaya bahwa persaingan yang sangat kompetitif dengan kemampuan sepak bola tingkat tinggi mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Di bagian terakhir dari seri 3 bagian dari Football 365 yang membahas persaingan fenomenal, Carragher mengatakan, "Kupikir ini hanya sekali terjadi, baik dalam hal persaingan antara dua pemain di level tersebut, namun juga dalam hal seberapa jauh keunggulan mereka dibandingkan pemain lain. Sungguh sulit dipercaya berapa banyak Ballon d'Or yang mereka berdua menangkan, mengingat mereka bersaing satu sama lain. Saya belum pernah melihat orang yang mempunyai umur panjang di atas selain mereka berdua." Dia berteori bahwa kedua pemain saling mendorong satu sama lain semaksimal mungkin dengan memberikan hasil yang konsisten, sambil menambahkan mereka tidak ingin kalah satu sama lain dalam perebutan trofi seperti Ballon d'Or itu selalu menjadi persaingan besar bagi mereka setiap musim. Mereka jelas membuat satu sama lain lebih baik, tapi saya pikir mereka mungkin tidak bisa menghargainya sampai mereka sudah selesai. Saat mereka bermain, saya yakin mereka tidak akan tahan satu sama lain.